operasi sanitasi awam. Saya ingin maklumkan bahawa sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 666 operasi sanitasi di 79 zon termasuk 18 zon merah dan 21 zon jingga. Kesemua setakat hari ini, kesemua zon merah telah pun dinyah cemar. Semalam sebanyak 102 operasi sanitasi yang meliputi 48 zon di 13 negeri termasuk 32 di Johor dan 14 kawasan di Kuala Lumpur. Kawasan yang turut dinyah cemar adalah 514 bangunan kerajaan, 12 projek perumahan rakyat yang melibatkan 16,476 unit rumah. Dan jumlah keseluruhan PPR yang dinyah cemar adalah 17 PPR yang melibatkan 24,077 unit rumah.